Pelatih Madura United komentari kekuatan Persebaya dengan pemain muda. Dikutip dari bola.net, pelatih Madura United, Rahmat Darmawan mengomentari kekuatan Persebaya Surabaya yang dihuni banyak pemain muda di Piala Menpora 2021. Baginya, langkah yang diambil tim Kota Pahlawan cukup positif. Menurut pelatih yang akrab disapa RD tersebut, bagi tim yang belum punya pemain asing dan senior, sangat wajar jika mereka memaksimalkan pemain yang ada. Termasuk mengandalkan talenta muda. Kalau mereka tim yang belum ada beberapa pemain-pemain seniornya yang belum bergabung, pasti opsionalnya memaksimalkan pemain yang ada, kata RD. Dan buat saya, tanggapan saya terhadap Persebaya sangat positif kalau dia memang belum ada pemain asing yang bergabung, tegas RD. Madura United akan menghadapi Persebaya pada laga kedua grup C Piala Menpora 2021. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Bandung, Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Sementara untuk pertandingan melawan Persebaya, Madura United kemungkinan akan melakukan rotasi pemain. Tapi, dia akan melihat kesiapan timnya sampai latihan terakhir. Kami lihatlah nanti. Tadi kami sudah membuat game plan, mantan pelatih timnas Indonesia itu menambahkan. Ada mungkin beberapa rotasi atau permutasian posisi, saya akan lihat sampai dengan besok, tegas juru taktik asal Lampung tersebut. Untuk berita lebih lengkap kunjungi bola.net. Ramu strategi jelang lawan Madura United. Dikutip dari persebaya.id, tinggal dua hari lagi, Persebaya akan menghadapi Madura United dalam matchday kedua babak penyisihan grup Piala Menpora. Aji Santoso langsung melakukan persiapan untuk menghadapi Laskar Sapekerab. Pelatih Persebaya tersebut mulai menguji coba serangkaian strategi permainan. Pada latihan yang digelar di lapangan sintetis Kompleks Stadion Sijalak Harupat tersebut, Aji Santoso memberikan menu taktikal. Rahmat Irianto dan kawan-kawan memulai latihan dengan pemanasan dan dilanjutkan dengan materi ball possession. Setelahnya, Aji membagi tim menjadi dua bagian untuk menjalani menu mini game. Satu tim menggunakan rompi sedangkan di sisi lain tidak mengenakannya. Materi mini game dilakukan dengan beberapa kali perubahan susunan pemain. Sejumlah pemain diminta mantan pelatih timnas Indonesia tersebut untuk berpindah tim dalam beberapa kesempatan. Ini tadi kita lebih banyak ke taktikal untuk menghadapi Madura. Dan saya mencoba beberapa alternatif dalam latihan tadi, terang Aji. Sementara itu, stoper andalan Persebaya, Arif Satria hari ini kembali berlatih secara terpisah dari rekan setimnya. Arif hanya mengikuti sesi pemanasan dan latihan ball possession. Aji memintanya menepi begitu memasuki sesi taktikal. Pelatih berusia 50 tahun tersebut tidak ingin memaksakan kondisi anak asuhnya yang belum 100% pulih. Kondisinya Arif masih mengkhawatirkan. Saya juga lihat dia belum 100% sembuh. Tadi makanya saya suruh minggir. Daripada lebih parah lagi. Kalaupun besok tidak bisa main juga tidak apa-apa, bebernya. Persebaya masih menyisakan satu hari persiapan sebelum menghadapi Madura United. Rencananya, esok Bajol Ijo akan berlatih pada pagi hari dengan intensitas yang jauh lebih ringan. Untuk berita lebih lengkap kunjungi persebaya.id. Nasib Arif Satria, dipastikan absen melawan Madura United. Dikutip dari surya.co.id, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso belum mengambil keputusan Arif Satria akan dimainkan. Saat hadapi Madura United laga kedua grup C Piala Menpora 2021. Hingga saat ini, jelang hadapi Madura United, Minggu tanggal 28 Maret Arif kondisinya belum sembuh total, ia sedang pemulihan dari cedera. Sebelumnya, laga perdana saat Persebaya menang 2-1 atas Persik Kediri, Selasa lalu,
Arif Satria sudah absen. Jika Arif akhirnya belum bisa dimainkan, Persebaya Surabaya benar-benar mengalami krisis lini belakang. Satu center back lain, Rizky Ridho dipastikan absen karena di laga pertama mendapat kartu merah. Praktis, hanya menyisakan dua pemain di posisi center back, Rahmat Irianto dan M. Syaifuddin. Terkait kondisi, saat dikonfirmasi, Arif Satria membenarkan jika masih terdapat nyeri. Meski saat ini sudah semakin tidak terasa, sudah banyak perkembangan, tapi masih rasakan sedikit nyeri, kata Arif Satria pada Surya. Pemain asal Musirawa, Sumatera Selatan itu menjelaskan, jika memang belum benar-benar sembuh total, sesuai saran dokter tim belum bisa dimainkan. Namun, masih ada waktu hingga persiapan terakhir tim besok. Melihat perkembangan yang dijalani, termasuk hari ini sudah bisa ikuti serangkaian latihan gym bersama tim, ia berharap kondisinya besok benar-benar pulih total. Jika penyembuhan belum total, dikhawatirkan malah makin memperburuk keadaan kalau dipaksakan, pungkasnya. Untuk berita lebih lengkap kunjungi surya.co.id. Pemain muda Persebaya Surabaya Diki Kurniawan, selalu ingat pesan ibunda. Dikutip dari surya.co.id, Diki Kurniawan, pemain muda Persebaya yang belum merasakan laga resmi bersama Bajul Ijo, mengaku siap jika diturunkan di laga kedua grup C Piala Menpora 2021. Laga kedua, Persebaya Surabaya akan menghadapi Madura United di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Selain Diki 18 tahun, pemain muda yang diorbitkan Persebaya musim ini dan belum merasakan laga resmi ada Marcelino Ferdinand 16 tahun. Sementara, satu pemain lain, Akbar Firmansyah 18 tahun, sudah melakukan debut pada laga perdana saat Persebaya menang 2-1 atas Persik Kediri. Saya selalu siap dan tentunya tim juga siap hadapi Madura United, terang Diki saat dikonfirmasi surya.co.id. Jika diturunkan di laga Lusa, Diki siap berusaha maksimal memberikan kemampuan terbaiknya. Meskipun, ia akui itu tidak akan mudah dengan usainya yang masih 18 tahun membela klub sebesar Persebaya dalam laga yang dipastikan sengit. Akan selalu menampilkan yang terbaik. Yang terpenting bisa menang, sebut pemain jebolan Persebaya Junior itu. Dengan doa dan upaya maksimal sesuai pesan ibundanya, Diki yakin, apapun tantangan yang dihadapi akan bisa dilewati. Berpesan jangan lupa berdoa, salat, dan berusaha maksimal selalu bermain bagus, pasti hasil juga maksimal, pungkasnya. Untuk berita lebih lengkap, kunjungi surya.co.id.